Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya memberikan cara mengganti foto di akun Gmail kalian, guys. Seperti halnya ini, akun Gmail ini tidak ada fotonya. Bagaimana cara menambah atau mengganti? Oke, di sini kalian bisa menggunakan atau membuka aplikasi Play Store yang ada akun Gmailnya. Nah, di sini kalian lihat ada yang namanya Manage Your Google Akun. Kalian klik saja. Nah, di sini kalian masuk ke Google Akun. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Jika tampilannya seperti ini, kalian pilih yang Get Started. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengganti gambar yang ada di akun Gmail kalian, kalian tinggal pilih tulisan H ini, guys. Nah, di sini ada yang namanya set profil foto. Tinggal kalian klik. Ada dua pilihan, tag foto untuk mengambil gambar dan choose foto atau memilih foto. Di sini saya sudah menyampaikan fotonya. Jadi, saya tinggal milih choose foto. Kalian pilih sesuai yang kalian inginkan. Saya memilih lewat aplikasi foto. Nah, ini gambar yang sudah saya download dan akan saya gunakan sebagai foto profil di akun Gmail saya. Nah, oke, jika sudah, kalian bisa menempatkan posisinya. Jika sudah, kalian pilih setuju atau accept. Sampai di sini gambar sudah berubah dan kita akan lihat di akun Gmail tadi apakah sudah berubah atau belum. Ini guys, nah di sini sudah berubah foto di akun Gmail. Kita akan coba lihat di YouTube apakah ikut berubah. Untuk di YouTube beda sendiri caranya. Kalau di YouTube caranya kalian pilih yang gambar pensil ini. Nah, di sini kalian pilih gambar. Nah, bisa dipilih ini. Kalian pilih save as profile picture. Kita tunggu. Nah, gambarnya sudah berubah. Kita lihat dan ini sudah berubah. Jadi, sangat mudah sekali untuk mengganti foto profil di akun Gmail kalian. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.